Selamat malam. Sekarang saya sedang berada di Pasar Loak Jembatan Hitam ya. Ini adalah situasi. Pasar Loak Jembatan Hitam. Ada jam juga di sini. Ya, masukin deh di Indonesia RCTP. Sini juga ada ini ya, kawan-kawan. Ada tempat thrifting juga di sini. Ini adalah Pasar Loak Jembatan Hitam di waktu malam. Ada sepatu-sepatu juga ya. Nah, ini sepatu-sepatu nih. Jadi kalau di Jogja punya Pasar Sentir, di sini ada Jembatan Hitam ya. Jual sepatu di sini. Ada helm juga di situ.
ini adalah pasar loak jembatan hitam di waktu malam. Ini adalah suasana dari pasar loak jembatan hitam di waktu malam. Jual-jual baju juga. Banyak barang itu. Ada jersey juga tuh. Saat ini jam 21.30. Barang-barang yang diperdagangkan di pasar loak jembatan hitam. Cuman kalau mau lebih rame besok pagi sih. Hari Minggu pagi tuh paling rame. Baru itu. Ini hanya di luarnya doang, bagian luar nih. Baru mau hancur. Topi juga nih.
sih. Ada kaos Adidas. Di pause aja kan lo. Kalau mau lihat detail nih. Kita akan bandingkan sama pasar loaknya pas pagi hari ya, apakah lebih ramai atau lebih sepi. Ini ada mainan-mainan anak juga di sini. Ada handycam, ada kamera juga tuh, kamera film ya. Ada Bipro juga tuh sama handycam. Kita akan lihat yang sebelah sini. Kalau Jogja punya sentir, di sini ada jembatan hitam. Ini pasar loak terbesar di Jakarta. Udah puluhan tahun pasar loak ini. Kalau dulu pertama kali saya main di jembatan hitam tuh tahun 2006 ya. Itu jembatan itu masih banyaknya handphone. Kalau sekarang udah beragam. Sekarang apa aja ada di jembatan itu. Koper juga di sini. Di pause aja kawan-kawan kalau mau lihat detailnya. Ini ada tempered glass. Action cam nih. Ada kamera juga sama tongsis. Sebelah sini ini sepatu nih, lapak sepatu.
Ini baju-baju nih. Bukan baju deh, itu celemek ya. Ini ada speaker nih. Speaker sama kipas angin. Terus angin portable yang tinggal dicas. Ada mouse juga di sini. Inilah keadaan malam pasar loak jembatan hitam. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 21.35. Itu udah helm juga tuh, helm sepeda. Di pause aja ya kalau misalnya mau lihat detail. Baju-baju semua. Ini di lapak yang di luar ya, yang di pinggir jalan. Ini lapaknya ini nih ibu, bapak dan ibu ini yang di luar. Di pause aja kalau mau lihat detailnya. Di sana ada boneka juga. Di sini ada piring-piring sama gelas. Ada jam juga tuh, jam dinding. Ini ada toa juga nih. Ini ada majalah. Ini kalau ini handphone. Ada mainan-mainan di sini. Kacamata juga ada di sini. Kacamata, sepatu, sampai ada teflon juga ada tuh. Penggorengan. Dipilih aja, dipilih, diokal. Cukup lengkap ya. Suasana dari jembatan hitam, pasar loak jembatan hitam di malam hari. Tepatnya di malam minggu ya sekarang. Sini juga menjual helm ya kawan-kawan. Helm-helm nih. Ada topi juga di sini. Sepatu-sepatu juga di sini, sepatu-sepatu baru ya. Aneka macam nih di sini, macam-macam. Bisa langsung tanya aja ke abangnya harganya berapa.
ini di luar ya, masih di luar kawasan pasar loaknya Mas Anitem. Nah di sini juga masih banyak nih. Ini mau ke arah jembatan Itemnya nih. Ini handphone. Second ya. Ini ada chargeran ya, juga di sini. Siapa? Handphone. Ini ada gosokan nih buat ibu-ibu bisa. Ada router juga di situ. Kipas angin router. Ini aneka kipas angin nih, ada dispenser juga. Cuman untung-untungan ya. Bisa hidup bisa mati. Untungan. Ini handphone. Banyak lagi belanja. Kalau di sini handphone semua rata-rata. Handphone semua. Ibunya tidur di bawah ya. Nah, ini adalah pintu masuk dari jembatan Item. Suasana dari pasar jembatan hitam di waktu malam. Ini juga toko-toko barang-barang antik nih. Toko-toko yang masih buka jembatan Item. Jadi seperti lawat juga gitu ya, berarti udah nyampe sehari baru mau di cuci darah. Bocah ada pakai LED dong. Ini barang-barang. Barang bekas. Ini kaset-kaset nih.
Ini ada kamera nih. Kamera Kodak, kamera film. Ini ada kamera digital juga tuh. Cuman kondisinya udah kemungkinan mati sih. Soalnya ada bekas tanda air nih. Sepatu-sepatu. Ini ada kamera digital nih. Ini ada mainan-mainan juga di sini. Ini game stick PS. Lalu ini adalah sepatu-sepatu. Ini ada handycam juga Samsung. Ini ada HT sama kamera-kamera analog. Kalau untuk kamera analog harus dilihat juga ya lensanya. Kalau jamurnya udah parah, lebih baik nggak usah. Apalagi kalau dalamnya juga udah rusak, udah susah nyari suku cadangnya. Ini adalah kondisi malam dari Pasar Loak Jembatan Hitam. Terima kasih kawan-kawan telah menonton vlog ini. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kawan-kawan. Ini adalah kondisi Pasar Jembatan Hitam di malam hari.